Ini badut dekat farm fair tadi. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, macam korang tengok, ada badut. Ah, dan kita nak tengok cerita seram lagi dari seram kita. So, jom kita nak tengok cerita pasal badut. Hantu ni yang menyeramkan dekat farm fair. Jadi ada seorang budak ni, dia WhatsApp mak dia, ibu dia lah. So dia kata dengan ibu. Lepas tu ibu dia kata, ya dek. Dia kata, ini badut dekat farm fair tadi. Alamak. Korang takut badut tak? Korang takut badut tak? Komen dekat bawah. And kalau yang baru masuk, jangan lupa tu like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Pergi like video ni kalau korang suka video Akil. Okay, so jom kita tengok. Tolong tekan button like, ya. Along pergi mana? Tak ada pergi mana, ibu. Eh, bukan dia pergi farm fair ke? Jangan nak tipu ibu. Ha, ni nak pesan sikit. Jangan nak menipu mak sendiri, ya. Berdosa, ya. Dahlah berdosa. Nanti badut kejar kamu. Mak dia kata jangan nak tipu ibu. Lepas tu dia kata pergi farm fair. Nak pergi farm fair, nak pergi farm fair. Buat apa? Buat apa dek pergi farm fair? Adik yang ajak Along. Dia nak sangat main benda bulat tu. Benda bulat tu yang Ferris wheel tu kot. Yang pusing-pusing. Terpusing-pusing. Kan ibu kata dah cakap jangan pergi kat situ. Kejap je ibu. Kejap lagi Along balik. Ah, ni ciri-ciri anak. Ciri-ciri anak derhaka. Kalau mak tak kasih, jangan pergi. Okay? Kalau kita degil juga, sesuatu yang buruk akan terjadi. Contohnya yang dalam cerita ni, badut kejar dia. Ah, kalau korang, ha, apa yang jadi? Aki tak tahu. Aki dah nasihat korang. Okay, next. Lepas tu, balik! Cepat! Ha, mak dia suruh balik. Angah kat mana? Ha, dekat rumah. Okay, Along pergi. Angah kat rumah. Sorang-sorang? Dia yang tak nak ikut. Lah, Angah engkau sorang-sorang kat rumah. Dia takut ibu marah. Yelah, Angah ni memang baik. Akil Angah anak kedua memang baik. Dia takut kena marah dengan mak dia. Si Angah tu, Angah duduk rumah. Along degil biasanya, okay. Habis tu Along tak takut. Takut. Habis tu, kau pergi farm fair. Balik. Mak dah suruh balik. Sekejap ibu. Degil betul budak ni. Kita orang tengah naik benda bulat ni. Oh, dia tengah naik yang Ferris wheel terpusing-pusing tu lah. Along ni suka buat ibu risau lah. Pergi tak cakap. Lain kali nak pergi mana-mana minta izin je. Kalau apa-apa jadi macam mana? Ha, kalau jadi apa-apa, ibu kita yang risau. Along minta maaf. Jangan maafkan dia ibu. Habis tu terus balik rumah ya. Okey, okey. Terus balik rumah lepas ni. Jangan degil-degil eh. Okey, lepas tu ibu. Ha. Ibu. Mak dia online je. Kenapa Along? Adik hilang. Astaghfirullahalazim. Dah kau bawa adik engkau. Kan orang dah kata, lain kali kalau mak cakap jangan keluar, jangan keluar adik. Kena hilang. Astaghfirullahalazim. Adik kau dah hilang. Habislah kena report polis dah ni. Memang kena report polis. Ya Allah Along. Macam mana adik kau boleh hilang Along? Along tak pegang adik ke? Along pergi toilet kejap tadi. Along pergi berak. Lepas tu time Along keluar, adik dah tak ada. Ya Allah ya Tuhan, adik kau tak jaga betul-betul. Oi, lain kali kalau kau pergi toilet, bawa adik kau sekali masuk toilet. Ha, adik kau tu tak boleh dipercayai. Okey, dia tu macam budak kecil je. Bayangkan Akil berjalan pergi bawa baby Faris kecil-kecil ni, Akil nak pergi toilet. Memang Akil angkut dia sekali masuk dalam toilet. Ini tidak dibiarkan budak kecil kat luar. Memang hilanglah budak tu. Penculik banyak. Okey, Along jangan buat ibu risau. Pergilah cari cepat. Okey, okey. Ibu dan abang on the way balik ni. Dah cari tak jumpa. Abang tak guna. Along kenapa tak jaga adik betul-betul? Okey, siapa sini selalu kena marah tak jaga adik? Angkat tangan. Jagalah adik betul-betul ya. Carilah lagi Along, cari lagi sampai jumpa. Minta tolong guard. Ah, minta tolong guard cari.
Along cari sampai jumpa adik je. Along. Oi Along, ibu tengah risau ni. Along dah jumpa adik. Yes. Dah jumpa. Yeah yeah. Dah jumpa. Yeah yeah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi Eh dia dengan badut. Adik kau dengan badut pula. Allahu Akbar. Ya, oh, mungkin badut tu baik. Kan? Badut tu tolong cari adik ke? Tak. Dia yang ambil adik dekat tandas tadi. Astaghfirullahalazim. Dik, kalau ada badut panggil awak, jangan ikut ya. Sebab badut ni bahaya. Betul kalung. Ya, ya Allah ya Tuhan. Kau pergi ikut badut tu buat apa? Tu badut semalam yang datang rumah ai. Ada badut datang rumah. Dialah yang ajak adik datang fanfare hari ni. Allahu Akbar. Dah balik Long. Balik. Along marah badut tu. Marah kan dia. Cakap, "Oi badut. Pulangkan adik aku." Along balik kejap. Lepas tu Along dengar cakap ibu. Dengar cakap ibu, jangan dengar cakap badut. Balik sekarang. Mak suruh balik. Jangan bergaduh, okey? Balik. Along. Balik. Ya. Baru dengar cakap eh. On the way balik dah. Okey. Bagus. So balik. Badut tu yang ambil adik tadi. Along marah dia ke? Mestilah. Oi. Kau marah badut tu, habislah kau Along. Kau dah lah tinggalkan adik kau. Badut tu mungkin lah. Mungkin badut tu jaga adik dia sekejap. Tapi dia marah badut tu balik. Habis lengkau badut tu makan kau. Dia cakap dia nak buat magic dari semalam lagi. Tapi tak jadi-jadi. Badut buat magic apa? Babacak. Dah lah ambil sesuka hati dia je. Kan dia ambil adik dia sesuka hati je. Entahlah badut betul ke tipu tu. Aku rasa badut tipu tu. Mak dia pun kata, Dah. Along balik rumah. Balik cepat. Okay. Balik rumah. Tiba-tiba ibu. Alamak. Ya. Alamak. Ini badut dekat farm tadi. Bilang kau dia pegang parang. Habislah kau. Habis. Dia pegang parang. Kau habis Along. Dia halang jalan Along nak balik. Okey. Kalau ada jadi macam ni, Along, kau bawa je kereta kau, langgar je badut tu. Okey. So, mak dia dah risau lah. Yelah, badut tu bawa parang kot. Kenapa badut ni nak ikut Along? Sebab kau marah dia, Along. Sebab Along marah dia tadi ke? Mungkin? Ya. Along pergi dari situ. Dengar cakap ibu. Jangan keluar dari kereta. Okey. Jangan keluar dari kereta, ya. Along, balik rumah cepat-cepat. Ya, balik terus. Lalu ikut jalan lain. Yes. Okey. Rasanya selamat ni. Rasanya lah. Nanti sampai kunci pintu rumah, apa-apa bagi tahu ibu. Okey. Roger. Lepas tu dia kata lagi, ibu. Macam-macam budak ni. Dah sampai rumah ke? Oh, mak dia kan kat luar kan? Belum. Okey. Dah dekat tapi belum sampai lagi. So mak dia belum sampai rumah. Lepas tu si Along pun belum sampai rumah lagi. Habis tu siapa yang buka pintu rumah? Alamak! Along dah sampai rumah. Tiba-tiba ada orang yang buka pintu rumah. Habislah kau. Habis. Angah? Mungkin Angah lah. Tapi dia cakap dia nak tidur. Aku rasa Angah kan takut nak keluar rumah. Jadi mungkin Angah yang badutnya. Rasanya lah. Angah nak takut kan? Rasanya lah. Tapi dia cakap dia nak tidur. Angah tak ada dalam rumah. Dia keluar ke? Tak tahu. Dia cek Angah tak ada dalam rumah. Tapi phone dia ada dekat dalam rumah. Alamak. Along rasa, badut ambil Angah.
Alo, jangan rasa yang bukan-bukan. Dia cakap bukan-bukan, insyaAllah tak ada apa-apa. InsyaAllah. Doa banyak-banyak, Alung. Angah pergi kedai kejap tu kot. Betul-betul. Alung bawa adik masuk dulu dalam rumah, kunci pintu. Ibu! Okey, Akidah boleh rasa dah ada something yang tak betul ni. Akidah rasa badut tu kejar dia, ikut kereta dia sampai ke rumah. Lepas tu, dia masuk rumah, dia nampak si Angah tu. Dia culik Angah. And then, Angah kena culik oleh badut. Rasanya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Meremang lah! Allahu Akbar! Siapa ketuk pintu? Ibu macam mana ni? Ya Allah, ya Tuhan. Terkejut lah! Allahu Akbar. Bunyi orang jalan kaki. Alung dah kunci pintu dah dah. Alung tunggu je dalam rumah, ibu dah nak sampai dah. Alung. Alung kat mana? Ibu dah sampai rumah. Ibu. Alung nampak badut tu pegang kepala. Astaghfirullahalazim. Adakah Angah sudah meninggal? Kalau aku tahu, baik aku pergi funfair. Weh, ya Allah. Adakah badut itu potong kepala Angah? Ya Allah, tak baiklah badut. Tapi ni cerita je. Cerita seram kan? Tapi ya Allah, jahatnya badut. Apa Alung cakap ni? Alung kat mana? Alung dalam tandas. Okey, dalam tandas selamat kot. Kunci. Tandas mana? Tak ada pun. Ibu dah sampai rumah ke? Angah dengan adik je ada dekat rumah ni. Alung dalam tandas. Tandas mana? Tak ada pun. Angah dengan adik je ada dekat rumah ni tengah tidur. Bermaksud Angah dengan adik dia selamat je. Tengah tidur. Si Alung ni, kau salah rumah ke, dik? Alung kat mana? Angah dengan adik tidur. Habislah kau, Alung. Itulah balasan Tuhan tak dengar cakap ibu. Ha, Tuhan bayar cash. Ha, ambil kau. Lepas tu, yelah. Alung cakap pergi farm fair. Ibu tanya adik, dia cakap tak ada pun. Angah pun ada dekat rumah. Alung, kau dengan siapa sebenarnya? Alung main-main ke dengan ibu? Alung dekat mana sebenarnya ni? Alung ni. Alung. Alung dekat tandas. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kau dekat tandas funfair. Macam mana kau ada dekat tandas funfair? Alung tak balik lagi. Kenapa, Alung? Alung pergi funfair sorang-sorang rupanya. Alung tak faham. Tadi Alung dekat rumah dengan adik. Macam mana boleh ada dekat sini? Ada kuasa magic ke? Cerita ni makin banyak plot twist. So dia cakap dia ada dekat rumah, tiba-tiba dia ada dekat tandas funfair pula. Biar betul. Hebat. Allahu Akbar. Ibu dia magic. Allahu Akbar, meremang bulu roma aku. Ya Allah. Sumpah meremang bulu roma Akil. Ya Allah, bulu roma Akil meremang. Rupanya ibu dia badut. Hebat kan magic. Ya Allah, ibu. Macam mana ibu aku? Habislah ibu kau. Ibu? Kenapa? Nak balik dah kau? Jomlah main lagi. Allahu Akbar. Dalam kiraan tiga, kau hilang. Allahu Akbar. Satu, dua. Alamak. Jangan. Tak nak. Tiga. Allahu Akbar, hilang. Allah. Allah. Habis. Allah. Dah habis dah. Allahu Akbar. Dah habis dah. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi sumpah seram weh. Bila dia kata hebat kan.
Lepas tu dia kata 1, 2, 3 kau hilang. Okay, so cerita ni seram weh. Seram betul. Lagi-lagi bila Aki cerita, korang rasa bila Aki cerita korang takut tak? Cuba komen kat bawah. Tapi Aki seram weh. Tapi kali ni bulu roma Aki meremang. Sebab Aki tak expect pun ibu dia sebenarnya badut. Oh, begitu rupanya. So, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay, korang suka tak video kita kali ni? Kalau suka, boleh like and subscribe. Jadi, terima kasih macam biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Alamak. Ya, tadi hantu. Ya, badut tadi. Oh, ni. Ya Allah. Seram weh dia bawa. Dia bawa ni. Yang paling aku terkejut, dia dekat tingkap tadi. Ya Allah. Itu aku terkejut. Okey, dah lah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ah, 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 ah. Dengar cakap mak bapak, ya.